Gaya Lolita ini bermula sebagai salah satu gaya sopan dengan tumpuan pada kedua-dua kualiti bahan dan pembuatan pakaian. Ia mengetengahkan skirt kembang paras lutut atau dress berbentuk cupcake dengan dibantu petticoat atau kain dalam. Fashion Lolita turut dilengkapi dengan aksesori yang banyak disusun, terutamanya pada bahagian skirt. Bagi menyesuaikan dengan gaya muslimah, Fashion Lolita hadir dengan korset dan skirt panjang, selain dipakai dengan hijab dan seluar panjang. Kostum Lolita boleh dimiliki melalui ejen dari Jepun yang boleh dihubungi melalui atas talian. Kita orang ada satu website import dari China, Jepun. So, kita orang dekat Facebook ada ejen yang boleh boleh baca bahasa Cina kan. Kita cakap je, kita nak baju ni, dia akan carikan dan dia bagi harga kat kita. So, kita cakap lah kita nak macam mana, nak macam mana, dia carikan. Sweet Lolita, Classic Lolita dan Gothic Lolita antara kategori yang terkandung dalam cabang fashion Jepun ini. Sepasang kostum Lolita boleh mencecah RM400. Bagaimanapun, bagi peminat fashion ini, ianya tidak menjadi masalah. Dulu saya suka tengok macam anime, kata-kata Jepun tu kan. Lepas tu macam bila tengok, kalau kata Jepun kadang-kadang ada juga dia orang pakai macam ni. Tapi yang pakai yang sweet-sweet macam tu kan. So daripada saya nak dari sekolah lagi, daripada sekolah menengah. So saya pun macam carilah apa fashion dia sebenarnya kan, daripada Jepun kan. Lepas tu saya tahu dia Lolita, tapi Lolita ada banyak jenis. So saya macam suka yang pink, yang sweet. Bagi peminat fashion ini, mereka akan dipanggil Lolitas. Lolitas akan bertemu pada acara tertentu dan menghabiskan masa bersama-sama. Walaupun kelihatan bergaya dan ranggi, fashion Lolita yang disesuaikan dengan ciri muslimah masih mematuhi prinsip-prinsip agama. Budaya Jepun telah tersebar ke seluruh dunia dengan makanan, anime, permainan video dan sebagainya. Kini muncul pula fashion Japanese Lolita yang diadunkan dengan gaya muslimah dan amat diminati oleh golongan remaja. Kelihatan seperti keterlaluan, tidak di dalam dunia fashion, apa yang ada hanyalah keyakinan dan mengekalkan ciri-ciri muslimah itu sendiri. Hani Zuhairah Zulkifli, Berita TV 9.